Video Magnet kali ini akan mengulas siapa takut menikah di tengah pandemi. Tidak bisa dipungkiri, beberapa acara dan resepsi pernikahan dalam 2 minggu terakhir ini sudah mulai banyak diselenggarakan. Walaupun di sisi lain pandemi COVID-19 ini masih belum sepenuhnya lenyap dari muka bumi, tanpa terkecuali di Palembang ini. Namun, dua mata sisi ini tidak bisa dikesamping ke satu sama lain. Camano kondisi resepsi pernikahan di kota Palembang? Peh kita jingo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Masa kecil dulu, Mang Dayat selalu terdoktrin pada tahun 2020 merupakan titik awal kemajuan teknologi untuk umat manusia. Teknologi robot bakal ngambil alih seluruh gawian manusia. Ditambah lagi kecil dulu, galak nonton film Doraemon yang katanya datang dari abad ke-21 dengan segala kecanggihan alat-alatnya. Dan ternyata di abad 21 ini merupakan abad di mana manusia baru belajar untuk cuci tangan, belajar jago kebersihan, dan belajar adab batuk sama bersin, dan sebagainya lagi. Suatu perubahan dikarenakan virus COVID-19 atau corona yang nunjuk ke kekuasaan Allah di atas segalanya. Namun apapun kondisinya, kehidupan terus akan berjalan dan manusia akan terus berpikir untuk bergerak. Dalam 2 minggu terakhir ini, Mang Dayat amati sudah banyak wong Palembang yang melaksanakan resepsi pernikahan, baik di gedung ataupun di rumah. Video ini mungkin sebagai penambah sudut pandang untuk dulur-dulur yang ada rencana untuk menikah atau punya keluarga yang nak nikah. Di mana Mang Dayat tampil ke keadaan resepsi pernikahan di kota Palembang, dari kapasitas Mang Dayat di sini dikarenakan Mang Dayat usahanya bergerak di bidang wedding catering. Dan Mang Dayat akan berbagi pengalaman sama dulur-dulur. Satu minggu yang lalu, catering Mang Dayat yaitu Rafika Catering menjadi bagian dalam acara resepsi pernikahan yang diselenggarakan di gedung Rumah Limas. Perlu dulu-dulu ketahui, mulai dari pihak gedung, catering, wedding organizer dan yang terlibat di dalamnya sudah sangat mempersiapkan segala halnya sedetail mungkin dan seaman mungkin. Untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi kesalahan, pihak gedung Rumah Limas pun sampai berkoordinasi langsung dengan gugus tugas COVID-19 dan minta pengarahannya langsung. Dan alhamdulillah, semua acara berjalan dengan lancar. Dari pengalaman Mang Dayat, ternyata saat dijalankan protokol kesehatan ini tidak terlalu ribet ke juga. Karena sebenarnya yang dilakukan lebih higienis dan tamu pun Mang Dayat jingo memang sudah sebagian besar punya kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan protokol kesehatan. Hal besar yang berbeda cuma terjingo pada saat makan, di mana tamu-tamu makannya diambil ke.
Awalnya Mang Dayat sempat berpikir bakal terjadi antrian yang panjang. Tapi ternyata tidak juga. Para tamu dengan kesadaran mereka kalau memang lagi antri panjang, mereka bersedia nunggu. Suasana resepsi tetap terasa hikmat walaupun dengan protokol kesehatan. Nilai silaturahmi yang sudah lama tidak terjalin tetap bisa berjalan pada saat acara resepsi pernikahan, dan alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Hari Minggu kemarin, Mang Dayat kembali menjadi bagian dalam berlangsungnya resepsi pernikahan yang kali ini diselenggarakan di Gedung Al-Azhar. Beda gedung, beda konsumen, beda lokasi yang relatif cukup jauh. Namun, apa yang terjadi? Ternyata, sama bae. Secara umum, kesadaran masyarakat yang sudah Mang Dayat omong ke tadi sudah cukup tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Para tamu dengan kesadaran menghindari kerumunan atau berkumpul, bahkan termasuk untuk ngantri di meja makan. Dari pengalaman Mang Dayat menjadi bagian dalam penyedia catering dalam 2 minggu terakhir ini, Mang Dayat berpandangan dulu-dulu tak perlu takut kalau nak melangsung ke resepsi pernikahan. Namun jangan juga sampai kebablasan, kita juga harus ikut dengan protokol kesehatan. Dan siko lagi yang bikin kita lebih tenang bahwa umumnya masyarakat Palembang sebagian besar sadar dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan video ini menjadi pertimbangan untuk dulur-dulur yang nak melakukan resepsi pernikahan. Sekian dulu video Mang Dayat. Terima kasih untuk dulur-dulur yang selama ini sudah share dan ngenjuk pengalaman positifnya agar channel Mang Dayat lebih maju ke depannya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari video ataupun narasi, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.